lakukan aku. Berapa? Jangan risau lah, ustaz-ustaz kat sini semua baik-baik. Bagi laluan sikit boleh tak? Bau je lepas ambil wuduk kan. Nanti sentuh batal pula wuduk. Kau tak termalu? Nak malu apa? Kau tanya aku malu apa? Ha? Kau ingat apa? Malu apa busku? Neraka memang tempat kau! Siapa yang pengampu? Gambar dan sinopsis Demi Tuhan Aku Bersaksi ini tersebar di laman sosial. Netizen rata-ratanya menyifatkan drama tersebut telah memberi imej buruk kepada Islam. Belum pun lagi ditayangkan, tapi netizen dah bagi feedback komen yang dah kena kecap. Mungkin dia review poster je kot. Adakah drama kita sampah? Satu gambar tu dah jadi macam-macam andaian dah. Dah jadi fitnah dah pun. Bagaimanapun sebenarnya kita nak cakap yang seriusnya adalah shot yang dikongsi oleh pihak-pihak terbabit kepada awal-awal ni telah diambil oleh pihak tertentu tanpa pengetahuan pihak Prokuria Studios dan juga RTM. So benda tu pun dah serius. Daripada satu keping, dia edit, disunting, jadi close up lah apalah. Lepas tu letak caption lah kan. Benda tu pun dah jadi fitnah daripada sekeping gambar. Lepas tu ni nak bagi tahu korang petikaikan pasal RTM. Tahu tak, RTM ni sebenarnya mempunyai panel penilaian yang sangat ketat sebelum dia melepaskan sesebuah karya tu untuk ditayangkan. Aku menangis, aku sendiri. Ada pertemuan bersama dengan Mufti Wilayah berkenaan dengan telemovie Demi Tuhan Aku Bersaksi. Ku perlu kau. Pernah ku sakit pedih. Aku sendirian pilu menangis. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada kalian kerana sangat mengambil berat mengenai karya kerdil syarikat kami. Dan terima kasih juga kerana sentiasa menyokong karya seni tempatan melalui kritikan dan juga pujian. Saya, suami saya Fazil dan juga seluruh kru-kru produksi Demi Tuhan Aku Bersaksi, kalian kata kami ni kafir dan juga confirm masuk neraka. Saya doakan kalian semua masuk syurga. Kegagalan dan kesombongan itu adalah kunci kehancuran.